Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini video viral akan membagikan surat Al-Kautsar beserta dengan artinya dan asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat ini, atau bisa disebut juga kisah di balik surat ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mensubscribe channel ini, share, dan jangan lupa tonton sampai selesai. Kenapa? Karena yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali. Tetapi, setiap kebaikan akan dibalas 10 kalinya. Yang artinya, dengan teman-teman menonton video ini, secara tidak langsung teman-teman ikut membaca dan mendengarkan Al-Quran. Dan semoga terhitung sebagai pahala kebaikan. Amin. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Yang artinya pula, ketika teman-teman menonton video ini sampai selesai, berarti teman-teman bisa membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan tentunya, jika teman-teman men-share, insya Allah teman-teman juga mendapatkan pahala kebaikan kalau ada yang menonton video yang teman-teman share ini. Besar harapan kita untuk teman-teman muslim dan muslimah yang belum bisa membaca Al-Quran, semoga terdorong untuk belajar dan semoga pula dipermudah belajarnya, amin. Sedangkan untuk yang sudah mumpuni dalam membaca Al-Quran, kita berharap semoga dengan menonton video ini teman-teman bisa mengoreksi jika ada kekeliruan dengan yang kita sampaikan. Saya rasa cukup itu yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke bacaan dan pembahasan. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سورة الكوثر adalah surat ke-108 dan merupakan surat terpendek dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Makkiyah menurut mayoritas ulama. Dan surat ini adalah surat ke-14 atau ke-15 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat Al-Adiyat dan sebelum surat At-Takafur. Ada sebagian ulama yang berpendapat surat ini madaniyah karena di dalamnya memerintahkan inhar atau berkurbanlah, sedangkan ibadah kurban disyariatkan setelah hijrah ke Madinah. Mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Ghafar ini, jika diruntut banyak berkaitan dengan banyak hal. Ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat putranya Ibrahim dan Qasim, orang-orang kafir menuduh bahwa keturunan beliau telah terputus. Hal itu membuat Rasulullah SAW dirundung kesedihan yang mendalam.
Kemudian Allah menurunkan Al-Kautsar sebagai bantahan atas tuduhan orang-orang kafir perihal putusnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Munir Liz-Zuhaili, asbabun nuzul surat Al-Kautsar ini dilatar belakangi oleh tiga faktor. Yang pertama, kafir Quraisy menganggap bahwa Rasulullah lemah dan pengikutnya hanya sedikit. Kemudian yang kedua, mereka merasa gembira dengan meninggalnya putra beliau, Qasim yang meninggal di Mekah dan Ibrahim yang meninggal di Madinah. Dan yang ketiga, perasaan sukacita ketika orang-orang mukmin ditimpa kesusahan dan musibah. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kautsar untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang kuat dan akan keluar sebagai pemenang. Di samping itu, pengikutnya banyak dan tersebar di penjuru dunia. Wafatnya putra-putra beliau tidak menjadikan sikap dan kepribadian beliau lemah. Surat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terputus amalnya dan tidak terdengar namanya disebut-sebut lagi, serta mereka jauh dari segala kebaikan. Demikianlah sedikit pengetahuan yang bisa kita bagikan. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.